Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka lakukan geladi bersih 2 hari menjelang kedatangan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Taman Dirgantara dan tempat lainnya. Kedatangan orang nomor 1 Indonesia tersebut dijadwalkan akan bertemu dengan para pelajar beserta dengan guru. Sejumlah personil TNI Polri disiagakan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Majalengka, Presiden Jokowi akan menyempatkan memberikan pengarahan kepada para pelajar SD, SMP, dan SMA yang jumlahnya kurang lebih 762 siswa, termasuk salah satu diantaranya dengan para ketua OSIS yang berjumlah 100 orang. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melakukan geladi bersih di sekitar lokasi. Sesuai dengan perintah harus mensterilkan dalam arti membersihkan di lingkungan Taman Dirgantara. Langkah-langkah kami diantaranya membersihkan air mancur dengan mengecat lagi, terus di lingkungan Dirgantara kami bersihkan baik sampah maupun rumput-rumput yang tumbuh liar, gitu, dengan mengerahkan semua personil tetap di lingkungan LH. Selain pasukan Oren, Dinas Lingkungan Hidup juga dibantu oleh para staf kantor untuk membersihkan sampah di lokasi yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.